Halo sobat komando yang saat sedia jas hujan malah sering kagak turun hujan. Giliran jas hujannya ditinggal, malah hujan 7 hari 7 malam, auto masuk angin. Mungkin semesta ingin bercanda dengan kita bos. Monster bawah laut, kata yang pantas disematkan pada kapal selam kebanggaan TLDM yang satu ini. Kapal selam dibuat agar sulit dideteksi dan tentunya lewat persenjataannya yang canggih kapal selam mampu menenggelamkan kapal permukaan dengan sangat mudah. Bayangkan saja bos saat sobat lagi enak-enaknya mancing hiu di tengah lautan. Tiba-tiba ada yang muncul dari bawah, auto nyangkut dan ke bawah hingga pangkalannya. Canda bos. Kapal selam TLDM mampu disenjatai dengan rudal Ecoset dan torpedo Black Shark yang tentunya mampu membuat kepala Pak Bambang geleng-geleng 360 derajat. Di video kali ini admin akan membahas torpedo Black Shark yang menjadi andalan bagi kapal selam Malaysia untuk meluluhlantahkan target atau musuh. Black Shark adalah torpedo kelas berat yang dikembangkan oleh WAS dari Italia. Torpedo ini senjata paling erat terkait dengan kapal selam diesel listrik kelas Scorpène buatan Perancis bos. Tetapi torpedo ini juga ditemukan di kapal selam bertipe 209. Umur dari Black Shark tergolong masih muda. Mulai beroperasi pada tahun 2004 dan tentunya masih aktif hingga sampai saat ini. Dimensi dari torpedo ini lumayan gede juga bos. Memiliki panjang hingga 6,3 meter dengan diameter 533 mm. Agar tidak dianggap kopong melompong Black Shark, ditambahi dengan hulu ledas Tanak 4439 dan Murad 2 Compliant. Dengan hulu ledak tinggi bos. Black Shark saat diluncurkan dari kapal selam mampu melesat dengan kecepatan 93 km per jam dan siap menghancurkan target pada jarak efektif 50 km tanpa ampun. Malaysia lewat Tentera Laut Diraja Malaysia memiliki torpedo ini hingga 30 unit dengan tipe Black Shark SM39 bos. Bagaimana menurut sobat komando mengenai torpedo Malaysia yang satu ini? Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar, saya persilakan. Dan jangan lupa sayangi kedua orang tua kita. Dan tetap semangat, saya admin Artileri Komando mengucapkan salam komando.